warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَهْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي فَأَمَّا بَعْدَ. Yang saya muliakan Tuan Imam yang mengimamkan solat subuh kita sebentar tadi, yang dihormati Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Siak, ahli-ahli jawatan kuasa masjid Jami' Al-Majaya, mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala insyaAllah. Alhamdulillah pagi ini tuan-tuan dan puan-puan kita dapat bersama dalam majlis ilmu setelah mana kita menunaikan solat subuh secara berjamaah. Satu ketika tuan-tuan, Nabi SAW mendoakan keberkatan orang yang bangkit pagi ini. Macam kita nak, apa doa Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, kau berkatilah umat-umat aku ni di waktu pagi mereka, di awal-awal pagi ni, di buku riha ni, maksudnya fi buku riha, di awal pagi. Lepas itu para sahabat dulu tuan-tuan, dia sangat mementingkan bangkit pagi untuk memulakan kehidupan ni dengan melangkah kaki ke masjid dulu, sebelum kita bawa kaki kita ni merata kita pergi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulullah taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya bani adam, innama mathalul ilmi bila amalin كَمَثَلِ الْبَرْقِ وَالرَّعْدِ بِلَا مَطَرٍ وَمَثَلُ الْعَمَلِ بِلَا عِلْمٍ كَمَثَلِ قَوْسٍ بِلَا وَتَرٍ وَمَثَلُ الْمَالِ بِلَا زَكَاةٍ كَمَثَلِ مَنْ يَزْرَعُ الْمِلْحَ عَلَى الصَّفَا. Dalam sebuah hadis kursi Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada aku, takutlah kamu kepada Allah dengan takut yang sebenar-benar. Jangan mati selain daripada agama Islam. Hadis kursi ini Allah berfirman, wahai sekalian manusia, wahai orang-orang yang beriman. Dalam hadis kursi pun ada, dalam ayat Quran surah Ali Imran pun ada, ayat 101 tak silap saya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Tu imam dalam khutbah Jumaat selalu ayat tu digunakan untuk rukun khutbah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan kamu mati melainkan dengan agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu mati dalam agama Islam. Allah memulakan hadis kursi ini, Allah peringat kita, wahai orang beriman, takwa ni betul-betul jangan main-main. Imam Sayyidina Ali, Sayyidina Ali karamallahu wajha, bila orang tanya dia apa maksud takwa, nak beritahu kepada orang Al-Majaya pagi ni, takwa ni apa dia? Sayyidina Ali pernah beritahu empat maksud takwa, supaya kita ni tak tertukar antara takwa dengan taqwa.
Takwa, takwa kita tahu. Keras di luar, lembek di dalam. Itu takwa. Hadli di market tu. Takwa ni kata Imam Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali karamallah wajah, ada empat. Siapa yang ada empat ni, dia betul orang bertakwa. Yang pertama al-khauf minallah, takut betul-betul pada Allah. Makhluk ke hang manusia ke, pangkat besar manakah, aku tak takut. Kalau aku betul aku buat kerja, aku tak takut siapa. Itu orang yang bertakwa. Al-khauf minallah, takut pada Allah, kata Sayyidina Ali. Itu pertama. Yang kedua kata Sayyidina Ali, kalau ada orang tu betul-betul dia bertakwa, yang kedua wal-amadu bitanzil, dia beramal dengan apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Bukan dia ambil sikit, tinggal sikit. Apa tu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd. Dia beriman, dia ambil separuh, tinggal separuh. Hak ni tak sesuai zaman kita lah ni. Mana sesuai kita tinggal ni. Sedangkan Quran sebut benda tu, tapi dia tak mau amalkan sebab tak sesuai kononnya zaman. Wal amalu bitanzil, dia mesti beramal dengan apa yang Allah sebut dalam Quran. Dia kena ikut. Tu dua. Yang ketiga kata Sayyidina Ali, maksud takwa tu ar-ridha bil qalil. Ridha walaupun sikit kita dapat. Orang Alma Jaya ni banyak yang berniaga, ada yang berniaga, ada yang kerja sendiri. Buat kebun, ada kebun di manakah Kuala Keti ke, duduk di Alma Jaya, tapi kebun getah tu ada dia di belah Bali tu. Lah musim banjir pula. Dia tahu, dia kata tak boleh menoreh getah dah. Banjir pula dah. Takkan nak panjat atas pun. Takkan nak lap pokok getah pun. Tuan-tuan teruk lah ni. Dia kata, dia main hujan lah. Allah Ta'ala pun dia buat main hujan di Bali kerap sangat tu. Wah, sudah. Ini pelik ni. Buat main lah belah-belah lain tu, pantang tinggi ke, kepala gajah ke, tasik ke, apa-apa. Biar lain, kami orang Bali ni susah. Dia condemn apa yang Allah takdirkan tu. Dia tak syukuri apa yang dia ada tu. Hak dulu ni hangat panas lini, hang gumetung getah, boleh siang malam, boleh duit ratus sehari 400-500. Lupa ke tu nikmat yang Allah bagi tu. Maka kalau ada orang macam tu, dia belum betul-betul belum lagi bertakwa. Ar-ridha bil qalil, redha walaupun sikit dapat. Macam mana hari ni nega? Orang tanya. Alhamdulillah boleh, boleh 30 lah. Tolak-tolak mudah semua boleh 30. Eh, hang bukan boleh terah 200 sehari. Alhamdulillah ada juga 30 hari ni. Dan selalu hang duk abang kata 150, 180 untuk bersih. Hari ni 30, hang tak rasa apa ke? Eh, tak ada apa, mujur dapat alhamdulillah 30 punya dia. Itu orang yang bertakwa. Ar-ridha bil qalil, ridha walaupun benda tu dapat sikit. Tiga. Kata Sayyidina Ali yang keempat, takwa ni wal isti'dad yaumir rahil. Dia kena sentiasa bersedia untuk alam yang seterusnya, alam barzakh ke alam akhirat. Dia kena buat persediaan, bekalan untuk hari kebangkitan. Nanti mati tak ada dah amalan kita. Kalau ada empat ni orang Alma Jaya, empat ni orang Taman Kijang ke, Taman di Alma Jaya ke, Alma apa ke, ni kita ni orang yang bertakwa, kata Sayyidina Ali. Sebab apa ibu-ibu ayah-ayah? Hanya takwalah yang mampu mengeluarkan seorang itu daripada masalah kehidupan dunia akhirat. Yang ni jaminan takwa tadilah, bekalan umum kita tadilah yang nak mengeluarkan daripada kita daripada kesusahan, masalah kehidupan dunia akhirat. Masalah dunia takwa, masalah akhirat takwa, bekalan kita. Hati tak tenang, apa jawapannya? Takwa. Hati tenang, gelisah, duit banyak mana pun tapi jauh diri dengan Tuhan tak ada guna. Duit banyak mana, orang tahu dia the richest man, orang paling kaya ni kawasan Alma ni, dia paling duit banyak, tapi jauh diri dengan Tuhan tak guna.
Mari saya mengajak di Matang Tok Gelam. Cerita bak lagu ni juga. Matang Tok Gelam dah nak pergi Teluk Tawak tu. Cerita orang yang duit banyak tapi jauh diri dengan Tuhan. Ada orang zaman lah dia rasa dia duit banyak, dia boleh buat apa saja. Ada orang lagu tu. Dia kata tak apa eh, tak masyarakat dengan orang, tak apa. Kenduri kenara tak join pun tak apa, masjid buat apa pun tak apa. Tak apa, nanti kenduri kita catering. Panggil ribu-ribu, golek kami 4 ekor menaku lagi masjid pun. Boleh kata lagu tu. Tapi tak kata apa, memang semua. Tuan-tuan, sebab ini tengah di telinga kita sendiri. Dia kata saya ustaz jarang mengaji. Tapi ustaz kata kalau saya kenduri, habak kata kami golek 2 ekor kampung peleknya meneru Tok Imam atau belum. Itu dia muslimin muslimat. Kebetulan pula kenduri dia tu saya beratok dulu. Aku terkenal pula dah tak nak. Semua. Tapi geram semua. Boleh kata lagu tu. Tapi kita nak kilah balik boleh. Kita nak kilah balik. Esok hang mati golek sendiri pergi kubur boleh. Na'udzubillah kita tak kata lagu tu lah. Ada orang dia rasa duit banyak. Masyarakat dia tak mau. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak ada keberkatan hidup tanpa takwa. Itu kita kena pegang. Tak ada keberkatan hidup tanpa takwa. Empat tanda hidup tak berkat. Empat tanda hidup tak berkat. Mudah-mudahan tak ada pada orang almarhum. Tak ada. Empat tanda hidup tak berkat. Yang pertama, duit tak pernah cukup sekalipun, banyak sekalipun. Duit tak cukup banyak. Yang tu Nabi sebut dalam hadis tu, kalau ada seorang tu dua lembah mat, dua lembah mat. Kita tak faham dua lembah ni macam mana ustaz. Ni parit ban, parit ban ni penuh mat. Alma Jaya tak ada ban pula dah. Tapi tuan-tuan orang kampung tahu tak, macam parit sungai tu penuh mat. Ada dua. La tamannau salisan, kata Nabi. Dia mesti nak yang ketiga. Duit tak pernah cukup. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuan-tuan kalau beli satu kereta, beli sebiji kereta, tuan-tuan jangan keluar di mulut kita cakap yang inilah kereta terakhir saya ustaz, kereta hak ni paling sedap ni. Muhum. Banyak kali dah saya jumpa, oh, aku hak ni dah tak mau dah hak lain dah. Yang ni pun tak mau dah, ini pun tak mau dah. Tahun depan keluar kereta lain. Bukan salah pun, tak salah. Tapi nak abang kata sifat manusia macam tu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang pertama, duit banyak mana pun tak cukup. Ada something pada kehidupan. Yang kedua, kerja tak selesai-selesai. Ada orang lagu ni, ada. Hang bagi kerja apa tak selesai? Tak tahulah serabut macam mana, tak tahulah. Sudut keberkatan ada kaitan. Yang ketiga, masa dibuang begitu saja, tak ada apa, tak tahu. Masa tak ada apa. Itu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang keempat, buat kerja tak manfaat. Merapu 12 jam, 24 jam ni, merapu saja 4 jam. Oh, teruk. Empat tanda orang hidup dia tak berkat. Mudah-mudahan tak ada dalam kehidupan kita orang macam tu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam hadis kursi ni awal-awal lagi Allah peringat, wahai orang beriman, takwa betul-betul, jangan main-main. Takut pada Allah, jangan mati melainkan pada agama kamu berada dalam agama Islam. Adakah ustaz orang mati dia Islam tapi mati tak beragama Islam? Ada. Memang ada anak tuan-tuan. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan kamu betul-betul beragama Islam. Nabi sebut dalam hadis, ada orang hidup di dunia ni, Nabi sebut dia beramal macam ahli syurga. Beramal semua, buat ibadat semua. Kalau dia mati, jarak dia dengan syurga sejengkal je, kata Nabi. Tapi akhir last kehidupannya, tak tahulah dia terkalih. Dulu elok dah ikut jalan betul dah. Tak tahu pasal apa lah kehidupannya ikut jalan yang salah. Pi join hak tu, pi join hak ini, akhirnya leka lalai mati dalam keadaan macam tu. Ghalib macam tu.
Duduk elok dah bagus. Duduk di Alma Jaya ni bagus dah. Kuliah subuh ada, kuliah maghrib ada. Pindah-pindah pergi satu tempat, hijrah macam mana tak tahu. Dia terkejutan budaya tu. Terkalih. Jadi akhirnya mati dalam keadaan macam tu. Na'udzubillah. Nabi sebut ada orang yang hidup di dunia ni punya jarak, punya buah, punya teruk. Macam kalau mati tu kata Nabi, sejengkai lagi dengan neraka, ibarat macam tu. Dekatlah dengan neraka. Tapi akhir-akhir hidup dia, dia berubah. Berubah 180 darjah ke apa darjah ke, berubah suruh. Ya Allah, berubah suruh-suruh. Akhirnya dia mati dalam keadaan macam tu, dia mati dalam keredha Allah Subhanahu Wa Taala. Ada banyak dulu jenuh, dulu buat maksiat ni, Allahu Akbar. Ada satu orang cerita, dia cerita kat saya. Dia kata, dulu ustaz, saya masa duduk di Kuala Lumpur memang teruk perangai. Teruk semua. Orang punya, saya punya, saya punya, saya punya. Hak orang, hak saya. Maksudnya pantang tengok, pantang apa-apa. Saya nak bagi balik macam mana hak orang yang saya ambil itu, saya tak tahulah ustaz. Saya tak, saya bagi sedekah, saya niat untuk dia. Saya sedekah niat. Dia berubah lah. Sebab dulu perangai teruk suruh dia tak. Tapi bila berhijrah satu balik mai sini, balik ke Pulau Pinang ni, dengan izin Allah boleh berubah. Rezeki pun tambah-tambah. Buat kerja sendiri bertambah. Saya lah ni ustaz nak fikir, saya nak sedekah ni niat untuk diri saya, dan sedekah ni juga untuk orang yang saya ambil. Saya tak tahu di mana saya nak pulangkan ni. Saya tak banyak ke? Banyaklah juga ustaz, tapi saya nak sedekah. Pasal ada satu ustaz tu bagi tahu, kita tak tahu nak pulangkan balik, kita sedekah niat atas nama dia. Tu dia. Sampai tahap tu. Tapi berubah dia. Berubah semua. Kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan tak percaya dia ni penyambung besar dulu ni. Ni abang saya dulu penyambung besar. Oh, kita mula di abang tu tunduk dua langkah ke. Tapi dia abanglah, saya berubah dah ke depan balik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan berani sangat tengok. Ada orang macam-macam. Jumpa hak lagu ni, lagu ni. Hari tu di Tanjung jumpa satu orang. Dia kata, saya dulu ustaz tahu. Dia buka baju, dia tatu penuh untuk balik. Kita pun takut tengok, tengok takut. Tatu penuh. Tapi tuan-tuan, dia azan isyak tu, dia azan. Suara macam Jamal Abdillah. Mohong tuan-tuan tak kenal Jamal Abdillah, aku pun kenal. Suara macam Jamal Abdillah, memang sedap. Habis-habis tu kata, dulu saya tahu, alhamdulillah boleh berubah lah. Noh ni ustaz kata, dulu saya nak buat setrika lah kata. Tapi ada ustaz kata, tak boleh nyeksa badan lah gitu. Allah pengampun. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala bagi tahu takwa ni sebenar-benar takwa. Dan ulama bagi tahu penyelamat hidup kita ni takwa. Gerunsing, gelisah, kalut macam mana pun takwa. Ada satu cerita zaman Nabi, satu kisah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Hadis panjang, saya ringkaskan bagi faham. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, satu hari sahabat Nabi nama Auf bin Malik, nama dia Auf bin Malik ni, dia ada masalah. Masalah dia, anak dia, anak kesayangan dia pi perang tak balik, kena tawan dengan musuh. Pi perang tak balik, kena tawan dengan musuh. Auf bin Malik ni, dia balik perang, isteri dia tanya, anak kita syahid ke? Tak. Habis anak kita mana? Anak kita ditawan oleh musuh di sana. Isteri Auf bin Malik ni rasa gelisah, tak tidur malam dah mengenangkan anak kena tawan, disiksa ke apa di sana. Lalu kata Auf bin Malik, tak apalah, nak pergi jumpa Nabi lah. Apa Nabi punya pandangan? Ya Rasulullah, anak aku tak balik perang, kena tawan. Nabi kata, aku tahu. Isteri di rumah tu resah, gelisah, tak tawan, tak boleh nak tidur, tak boleh nak duduk, memikirkan. Lalu kata Nabi, wahai Auf bin Malik, balik nanti kamu suami isteri amalkan satu zikir ni. Zikir ni amalkan untuk tenang, untuk gelisah,
dan Allah keluarkan daripada kesempitan. Kesempitan ni maksudnya daripada kita fikir ni, Allah tunjuk jalan keluar. Lalu kata Auf bin Malik, apa zikir dia ya Rasulullah? Nabi bagi la haula wala quwata illa billah. Balik amalkan la haula wala quwata illa billah. Banyak-banyak kali ulang-ulang. Lalu Auf bin Malik dia balik jumpa isteri dia. Wahai isteriku, Nabi bagi tahu amalkan zikir ni untuk tenang jiwa kita dan Allah tunjuk jalan keluar. Lalu kata isteri dia, kita kena amalkan sebab ini daripada Rasulullah. Zikir banyak, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan melainkan Allah sahaja. La haula wala quwata illa billah. Amalkan zikir ni, akhirnya satu ketika anak dia tengok musuh ni, Khalid musuh ni, dia duduk ditawan, tengok Khalid dia boleh lepas diri. Hak jaga pun Khalid kut, baru sudah apakah minum ke apa, baru sudah apakah dia keluar daripada tawanan tadi, boleh lolos diri. Sebelum dia keluar, dia tengok ada kambing seekor elok badan sedap. Dia ambil tali tambak kambing, dia heret bawa balik sampai rumah. Isteri Auf bin Malik tengok anak kita balik dah bang, anak kita balik. Auf bin Malik kata alhamdulillah, syukur anak kita dah balik. Tapi terkejut dengan kambing seekor, sehat tak kambing. Lalu Auf bin Malik kata, macam mana ni hang dapat kambing ni? Ya, tadi depa Khalid apa semua tadi dekat tempat ni, saya keluar cek keluar, dah keluar dahlah keluar, tengok kambing pula Khalid, tengok kata dia seperti pun nak apa ni ikut pergi juga, ambil bawa balik. Kata Auf bin Malik, boleh ke ni ambil ni? Tanya Rasulullah, ya Rasulullah, anak aku syukur alhamdulillah dah balik dah. Alhamdulillah, syukur, kata Nabi. Tapi masalah satu je, dia dan heret kambing depa ni. Nabi senyum. Nabi kata, itulah kelebihan zikir la haula wala quwata illa billah. Zikir la haula wala quwata illa billah bukan setakat keluar daripada kesempitan. Allah bagi rezeki min haitsu la yahtasib, dari sumber yang tak sangka-sangka. Tu zikir tu. Boleh kan ni? Itu harta rampasan perang, boleh ambil dan kamu boleh makan, kamu gunakan. Nabi bagi tahu itulah zikir, kelebihan dia. Allah bagi rezeki pula, keluar kesempitan hidup, Allah bagi rezeki pula. Baru puas hati Auf bin Malik tadi, rupanya itu kelebihan zikir la haula wala quwata illa billah. Pengajarannya itu apa dah? Allah lepaskan daripada kesusahan bersama dengan rezeki pula dapat. Amalkan tuan-tuan. Ada berapa hadis tentang zikir ni? Man qala la haula wala quwata illa billah kanat lahu dawaun min tis'in aw tis'ina da'an. Tis'in wa tis'ina da'an. Da'an aisaruha alham. Hadis sahih. Nabi kata siapa yang selalu sebut la haula wala quwata illa billah, menyembuh 99, penawar 99 penyakit. Paling ringan alhamu, kerisauan, kata Nabi. Siapa yang suka zikir, banyak zikir la haula wala quwata illa billah, kata Nabi, penawar 99 penyakit. Tis'in wa tis'ina, 99 penyakit. Aisaruha alhamu, paling ringan gelisah, resah, kalut, rasa tak senang duduk, tu paling ringan. Yang berat-berat lagi Allah tunjuk jalan keluar. La haula wala quwata illa billah. Dalam hadis lain, aktsiru min qawli la haula wala quwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Banyakkan menyebut la haula wala quwata illa billah sebab dia satu, dia merupakan gedung-gedung syurga. Dipermudahkan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kata, Allah Subhanahu wa taala sambung hadis kursi itu lagi tuan-tuan,
dengan menyebut wa mathalur birqa ya ibn adam innama mathalul ilmi bila amalin kamathal barqi warra'di bila matar. Wahai anak Adam, wahai sekalian manusia, kita lah anak cucu tu Adam, perumpamaan bagi ilmu yang tidak diamalkan sama dengan kilat guruh tanpa turunnya hujan. Ilmu yang kamu tak amalkan macam kilat berdentum-dentum, guruh berdentum-dentum, kilat sambung menyambung, sabar menjambar, duk sambar saja kilat tapi hujan tak. Macam itulah ilmu kita dapat dalam kuliah subuh, kuliah maghrib, tapi tak beramal dengan ilmu. Macam itulah perumpamaan. Tuan-tuan, dalam bab ilmu ni wajib amalkan, wajib sampaikan, haram menyembunyikan, berdosa kita sembunyikan. Ilmu wajib amalkan, wajib sampaikan, berdosa menyembunyikan ilmu. Lebih-lebih lagi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semua ilmu Allah wajib sampaikan dan berdosa menyembunyikan. Contoh orang tak mai kuliah subuh pagi ni. Kita tanya, kita jumpa di contoh pun. Dia kata, "Hampir kuliah subuh pagi tadi." "Pi, ustaz kata apa dalam kuliah subuh tu?" Dia baca hadis pasal apa? "Bulan sudah aku pi, aku ingat lagi hadis tu. Ni bulan ni aku tak ada nak pi." Kita dengar, kita jawab kat dia, "Hang pi sendirilah. Apa tak pi? Hang tak tahu kan mana ke? Dak aku tahu. Tapi saja tak mau kita orang aku letih-letih mengaji, tak nak hang senang-senang nak beritahu di kedai kopi pula." Hang itu hak ni orang yang kata menyembunyikan itu. Takat satu dua habaq tak apa dah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab itu ada hadis, "Al-alim bima 'allama awrathahu Allah 'ilmin bima lam ya'lam." Ma lam ya'lam. Atau kama qala Rasul, orang yang beramal dengan ilmu dia, awrathahu Allah, Allah akan kurniakan, Allah akan bagi kepada dia ilmu yang dia tak tahu lagi. Siapa kongsi ilmu, Allah bagi lagi ilmu yang lagi hebat lagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tu tujuan kadang-kadang ada ustaz-ustaz yang mengajak ni bukan apa, nak kongsi ilmu, nanti dapat ilmu yang baru pula, ilmu baru dengan cara jalan mengajak. Awrathahu Allah bi'ilmin ma lam ya'lam. Siapa yang kongsi ilmu dengan orang, dia beramal pula dengan ilmu dia tu, Allah akan bagi ilmu lain yang dia tak tahu lagi. Apatah lagi amalan-amalan apa? Amalan sunat yang banyak jangan kita buat tanpa ilmu. Kena mengaji. Amalan sunat ni banyak tapi ilmu tak ada nak abangkan. Payah juga. Puasa sunat rajin. Ada tuan-tuan, ada orang rajin puasa sunat, bagus. Tapi ada dak nak puasa, kalau puasa sunat, Nabi pernah buat tak puasa sunat tu? Sebab ustaz kata lagu tu pula, sebab ada orang puasa sunat sempena Maulidur Rasul. Kalau dia puasa hari Isnin tu tak apalah kita kata. Ada orang puasa sunat Isra' Mi'raj, mana ada puasa sunat Isra' Mi'raj? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tentu kena mengaji kita tu nak. Tapi kalau kena Isra' Mi'raj tu hari Isnin ataupun hari Khamis, dia puasa sunat, silakanlah, tak apalah. Kena mengaji tuan-tuan nak. Ada orang bahaya bila mana kita tak beramal dengan ilmu yang kita pelajari ataupun kita tak mau mengaji. Ada orang dia mudah tengok YouTube dia. Ilmu juga dia kata, betul tapi kena berguru. Ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Aku suka, Allah suka ibadat kita ni, amalan kita buat ni walaupun sikit tapi konsisten berterusan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah peringatkan kepada kita, ilmu kena amalkan. Di samping itu juga kita kena tahu tujuan kita mengaji untuk apa. Tuan-tuan main mengaji untuk apa? Kita kena tahu. Kalau semakin mengaji semakin sombong, semakin action, ada lah tak kena. Semakin mengaji banyak, kuliah maghrib ada, kuliah subuh ada, tapi sombong, baik orang. Action. Wuih, tuan-tuan lah. Mentang-mentang rajin main kuliah, tengok orang tak main. Tak main kuliah maghrib, mungkin dia tak main di masjid Alma Jaya, dia pergi masjid lain. Tapi kita tengok orang, tengok dengan ekor mata. Siapa dia? Ha, pulun dunia.
Mengaji tak mau langsung, jangan. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan sombong walaupun semakin berilmu. Empat perkara asas dalam menuntut ilmu ni kita kena tahu. Empat perkara asas dalam menuntut ilmu. Ada pada kita tak? Niat. Niat penting. Nak cari habuan dunia saja ke? Nak akhirat. Dunia akhirat. Mana satu kita nak? Nak habuan dunia saja. Mengaji nak habuan dunia pun ada. Ada orang yang ada ilmu tapi ilmu dia kalau disampaikan mesti dunia kena ada. Lagu mana tu Ustaz? Contoh tuan-tuan zaman dah, tuan-tuan nak panggil penceramah hebat-hebat, tuan-tuan penceramah hebat di Masjid Al-Mujayyah ni, tuan-tuan jangan main-main. Bila kita telefon, assalamualaikum, kita biasa duduk di jaga masjid, kita tahu assalamualaikum, salam, ni ustaz sekian-sekian ke? Ada ni saya PA dia. Jadi saya nak cakap, tak apa cakap dengan saya, nak minta ceramah pun cakap dengan saya. Ni PA, PA tu apa dia? PA sistem ke? Eh bukan PA sistem, PA yang itulah uruskan ini. Oh gitu. Saya nak jemput main masjid kami lah. Ni teringin jemaah pun bakal tanya lah. Okey boleh. Di mana tu? Di Alma Jaya. Ni contohnya tau. Maya, oh kalau Alma Jaya ni lah kita sedia, kena sediakan hotel satu tapi paling biasa 3 bintang lah. Ha gitu. Homestay kita tak mau. Kemudian bayaran dia kuliah maghrib 6,000, kuliah subuh 4,000. Pengurusi tu kata apa? Daripada aku bayar ambil aku jamu jemaah aku ke, buat apa ke program, lagi-lagi sebulan boleh buat program. Pak letak telefon. Tuan-tuan tahu, bukan cerita murung, bukan cerita di sini lah. Memang ada 6,000, 5,000 biasa hari macam tu. Dia main jauh ustaz. Ya Allah. Berpada-pada akhir zaman lalu. Nabi sebut akhir zaman apabila ada keadaan macam tu, kalau apa, kalau kita jumpa keadaan tu, memang itu adalah akhir zaman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 6,000 ada, 5,000 ada, tuan-tuan. Walaupun mai jauh sekali tapi memang rih macam tu. Allahu akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Tuhan tahu apa yang terselit di hati. Nak sampai ilmu ke? Nak ada tujuan yang lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang pertama, asas dalam menuntut ilmu tu satu, niat. Kalau niat tak betul, habis. Yang kedua, kesungguhan dalam belajar. Dia bukan boleh saksat. Walladhi najahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh mengaji, mengaji sungguh-sungguh, Allah tunjuk jalan bagi dia. Dia tahu susah sangat mengaji, ya Allah. Tua-tua ni mengaji susah. Contoh tentang mengaji Quran tajwid, berumur lah. Masa saya balik dari Mesir, awal-awal balik tu, ada satu ustaz dari Indonesia. Dia nak balik di Aceh lah. Dia suruh saya ganti tempat dia. Quran tajwid depan Isyak, impun ada belah-belah orang, orang lelaki, di satu tempat buat. Saya tak sepi. Saya pi tuan-tuan, mula sampai-sampai berkenalan dulu. Saya sini, saya ternama ganti ustaz ni. Jadi tuan-tuan, saya nak tahulah tuan-tuan ni siapa, kenal dirilah. Buah mula ni kenal seorang-seorang, engineer, assistant manager bank, hak ni besar-besar pangkat. Tapi bersungguh-sungguh ba ta a kha ba ra ngaji. Walaupun engineer, walaupun hebat, tapi kesungguhan dia tu. Dia kata dulu tak ada ustaz ngaji sekolah tu betul. Dia kata dulu kan Quran tu baca, ustaz ikut baca, tak ikut baca. Zaman dulu macam tu ustaz. Dia kata pendidikan Islam kita tulis jawapan gitu je. Quran tak boleh. Susah nak sebut huruf kha, huruf ha pun, makhraj huruf pun. Tapi lama-lama boleh. Yang saya tanya seorang tu, dia kata ustaz, saja cerita ke ustaz lah. Saya isteri saya ustazah sekolah. Ha, awak tak mengaji dengan kau? Oh, tak boleh. Saya try dah ustaz. Berkelahi. Jatuh standard satu ustaz. Berkelahi. Dia buat saya ni macam budak sekolah dia. Duduk elok-elok. Kita lelaki dah. Kita menduduklah elok-elok. Silak elok. Quran letak atas sikit. Angkat. Oh, lama-lama ustaz macam tak sah lah
ngaji dengan ustaz lain. Tapi alhamdulillah dengan kesungguhan tu boleh. Yang tu yang kata ni asas ilmu ni kesungguhan. Yang baru mengenal huruf tu setelah beberapa tempoh waktu boleh baca Quran. Yang saya sebab ni satu orang tu ustaz. Saya ustaz, saya doa saya boleh baca Quran sebelum mak ayah saya menghembuskan nafas terakhir. Saya tak kenapa bang. Kalau saya tak boleh baca Quran ustaz sebelum mak saya meninggal, saya tak baca Quran pasal mak saya, saya akan menyesal semua hidup. Tapi dengan izin Allah, Allah panjang umur ayah mak dia, dia boleh baca Quran. Mana dia nanti kalau mak ayah dia meninggal, dia boleh baca Quran. Kesungguhan. Macam itulah mengaji ilmu agama, macam tu. Muslimin muslimat. Yang ketiga, asas mengaji ni belajar untuk kefahaman, betul-betul itu faham. Bukanlah kita nak tunjuk rajin ke orang, dah untuk kita faham supaya ibadat kita betul, sah batai sembahyang, supaya lepas pertanyaan kita di akhirat kan Allah tanya nanti, kata Nabi, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba, akan ditanya nanti antaranya nikmat umur, nikmat tubuh badan, hang pi mana, buat apa, orang kuliah maghrib, kuliah subuh, hang buat apa, aku nak yang tu. Nanti Allah tanya, masa aku gunakan untuk mengaji untuk ilmu Allah. Nah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang keempat, asas menuntut ilmu ni jangan riak, jangan belagu alim. Macam saya sebut tadi, mentang-mentang kita rajin main masjid, orang yang jarang kita nampak main masjid, kita tengok dengan ikut matanya. Jangan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan yang terakhir, bunyi jam gandan terakhir. Sudah. Kata Allah, perumpamaan memberikan ilmu kepada orang yang bodoh seumpama kamu berikan batu permata, batu perhiasan permata kepada haiwan. Kita mengajak orang kadang-kadang tak mau terima, kita belajar ajak dia kilah lagu ni saja, dia tak mau terima, tapi kita bagi pengajaran juga seperti bagi batu permata, kata Allah, kepada haiwan, binatang yang tak tahu apa. Imam Syafi'i pernah kata, aku mampu berdebat dengan 10 orang yang alim, aku seorang je, aku berdebat dalam bab agama, dia alim 10 orang ni, aku seorang, Imam Syafi'i. Tapi aku akan kalah berdebat dengan satu orang yang jahil. 10 orang ke satu orang sudah lah, satu orang sudah, tapi jahil. Jahil macam mana? Kita kata lagu tu, dia kan kona aku ni. Kita kata aku ni, dia kona aku ni. Haa, gitu. Macam-macam tuan-tuan tanya AJK masjid, buat program masjid. Oi, buat pun kena, tak buat pun kena. Buat apa hari-hari kuliah penuh. Adalah rehat sama sehari dua. Dalam seminggu tu 4 kali, sudahlah 3 kali rehat. Ni hari-hari kuliah. Pumpang-pumpang. Ustaz pun derah. Pumpang-pumpang. Punya dengar sampai matang tinggi. Oh, komplain. Nak abang. Kita buatlah sikit-sikit tadi. Kemudian kita panggil ustaz tak derah sangat. Slow baca. Dan adapun akan dia bermulalah akan dia panggil ustaz suruh lena apa. Dan adapun. Panggil ustaz darah pun tak kena. Panggil hak seluruh pun tak kena. Apa dia mahu tahu. Muslimin, muslimat. Kita buat program Maulidur Rasul. Pusing taman. Apalah pusing taman. Ni koni sudah lah. Kita pusing koni. Apa pusing koni. Tuan-tuan pernah dengar kisah Luqman al-Hakim dengan Kaldai tu. Itulah pengajarannya. Naik dua orang tak kena, naik seorang tak kena, dua-dua tak naik, dua-dua tak naik kalau pun kena juga. Macam itulah hakikat. Maksudnya kita nak cari redha Allah dapat, nak cari keredhaan manusia sampai bila. Jangan mimpi semua orang akan setuju dengan kita. Jangan mimpi semua orang akan setuju dengan kita. Buat korban 25 ekor, orang komplain. Punya banyak buat korban 25 ekor, pergi buka, siapa nak buatnya? Buat korban 5 ekor, 5 ekor cukup apa? Alhamdulillah. Buah kayu tengah dua belakang baru tahu. Itu je. Orang yang berilmu akan mudah melapang dada, tak apa. Menerima kritikan, membina. Fa'fu anhum wasfah.
maafkan mereka dan berlapang dada. Tak apalah, hang nak kata-kata lah. Benda yang kita baik, kita buat. Tak sama. Zaman dah ni kira dia semua betul, tuan-tuan. Nak jadi juara. Ulama pernah bagi tahu ada 4 kategori orang jahil. 40 dah. 7-10 dah ni. Last. 4 kategori orang jahil. Ada dah dalam masyarakat kita. Yang pertama, orang Islam. Tak tahu tentang agama dia sendiri. Dia orang Islam tapi tak tahu agama dia sendiri. Tak tahu. Dia orang Islam tapi dia tak ambil tahu tentang agama dia. Hanya puasa, sembahyang-sembahyang lah, ikut dan. Tapi hak lain-lain tak mau tahu. Dia orang Islam. Orang tanya, jangan tanya apa, aku tak tahu apa. Ada tu tanya dekat Allah. Ada saya pernah jumpa orang ngaji, cuba baca doa qunut. Kita ngaji doa, cuba baca doa qunut palung. Doa qunut saat yang subuh tu, ha, subuh tu. Dia duduk, dia berdiri. Angkat tangan baru dapat. Kalau duduk Allah, Allahum Allah. Dia tahu Allah. Diri tengok, angkat tangan masa tak main subuh pun pasang ngaji. Allahumma hdini fi man hadaini. Baru boleh. Tak apa boleh. Ada hak tertukar-tukar pada. Tentang biasa tengok orang menikah. Macam tu pula. Biasa orang ni, dulu saya suka ikut orang menikah. Pasal kawan saya akut tu padi. Saya suka sangat ikut dulu. Lah tak tak dan. Pasal apa suka ikut? 3 sebab. Satu sebab nak tengok gelagat pengantin tu. Satu lah. Satu lagi, sebab bila pergi ikut, jadi saksi. Bila jadi saksi, dapat 10 ringgit. Dengan mas kahwin yang 40 ringgit tunai. Dia peralih saya. Sah. Sah. 10 ringgit pun dapat. Dulu. Lagu tu. Yang ketiga, mesti ada jamuan bihun. Oh, gitu. Kalau saya dulu buat di rumah. Baik, tak apa. Tanda orang jahil ni, orang Islam. Tapi tak tahu tentang agama dia sendiri. Macam tadi, dua atas bantai. Nak kat nikah. Tok Khali suruh istighfar. Subhanallah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Istighfar. La hawla wa la inna lillah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. So istighfar. Inna lillah wa inna. Itu lah. Istighfar. Allahumma. Allahumma apa istighfar? Oh tak tahu. Tak tahu. Lupa. Mungkin dia ketak pun. Astaghfirullah. Astaghfirullahalazim. Dia pun dandan boleh. Astaghfirullahalazim. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Kata Tok Hadi ni anak nikah ke tak ni? Ha gitu. Ni orang Islam tapi tak arti agama sini tu jahil. Kategori orang jahil. Kedua, siapa dia? Orang Islam pelajaran tinggi tapi dalam ilmu agama tak arti. Engineer. Hang gelai satu enjin ni, pengelai dia boleh pasang seorang dia. Pasal dia engineer, mengaji. Mengaji tinggi PhD, mengaji PhD. Tentu-tentu PhD, pelajaran habis dah PhD. Tapi ilmu agama tak ada. Susah. Tu jahil. Tentu anak tak mau ambil tahu. Fardu'ain. Fardu'ain. Sebab tu saya suka beritahu tuan-tuan dan perempuan ni, yang dah berumur macam ni lah, pencin ke apa ke, nak mengaji ilmu agama, mesti surau tempat dah. Ataupun mana-mana kuliah orang buat. Nak pergi sekolah ni, orang tak terima dah. Orang tak terima dah nak pergi sekolah ni. Tengok buku cucu Kafa, Kafa Alma Jaya, Kafa kelas Fardu'ain sekolah Arab. Weh kakak mengaji tauhid, fiqh bagus, ayah terbahagi kepada 7. Eh Tok Wan lu tak ada ni. Oh, tak ada, tak ada. Kata cucu tu, jom kita pergi sekolah Kafa kakak duduk sekali. Boleh ke? Jom. Tok Wan pun pergi umur 68. Pakai siap-siap pergi. Kata ustazah Kafa tu, hantar cucu ke hari ni? Pakcik, ya hantar cucu tapi hari ni nak duduk sekali dengan dia mengaji. Boleh tak ustazah? Minta maaf Pak Ji, sini 7-12 dia umur. 7-12 Pak Ji umur apa? 68. 68 dah lah, 68 tak boleh. Dah saya dulu tak ada, tak ada belajar ni. Wujud kidam bakar ni tak ada. Dah saya nak belajar ni, tapi saya tak kacau Ustazah. Dah, tak boleh. Nak bubuh dalam pendaftaran, tak boleh. 7-9, dah tak daftar, tak apa. Tak boleh. Tu kira tak boleh. Tok Wan tu balik nyunyuk.
lah kata, tak boleh belajar kafah gitu. Ustazah tu tengok apa jauh. Ini nak mengaji kan nak mengorat aku. Ha tu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ha ni puasa dia kita. Yang ketiga, tanda orang jahil ni golongan tak tahu agama tapi tak beramal. Golongan yang tahu ilmu agama tapi tak mau beramal. Jahil. Ngaji tahu, belak belajar banyak tapi tak beramal. Yang keempat, orang kafir. Tapi pandai-pandai. Pandai-pandai pula tuan-tuan dalam agama kita. Dia jahil. Pandai-pandai pula pergi baca hadis contohnya gitu tuan-tuan. Itu orang jahil tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi ini memberi kebaikan kepada kita, terutama saya yang menyampaikan ilmu ini tuan-tuan, yang dia akan ditanya dulu nanti beramal ke tak. Dan mudah-mudahan kita semua mendapat keberkatan. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سلام 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 عليكم ورحمة الله وبركاته.